Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimu salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, wa sallam. kita sudah masuk ke musim hujan. Di mana-mana kita melihat mulai tampak kebahagiaan orang-orang. Tatkala rintik-rintik hujan mulai membahasai bumi Allah. Petani-petani yang cukup lama mereka menanti turunnya hujan. Beberapa daerah yang kekeringan sehingga tanah-tanah pun retak mereka. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Sekarang mereka mulai berbahagia, bergembira atas nikmat yang Allah berikan. Sejatinya di semua ciptaan Allah itu ada tanda kebesaran Allah. Dan Allah memerintahkan kita, umat Islam, untuk cerdas. Untuk berfikir. Menggunakan akal yang dikaruniakan oleh Allah Jalla Tatkala Allah menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas, apa kata Allah? Al-lazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, nggak pernah lupa sama Allah. Mereka ingat Allah ketika mereka berdiri, tatkala mereka duduk pun mereka ingat Allah, tatkala mereka rebahan pun mereka ingat Allah. jalal. itu ciri-ciri orang-orang yang cerdas, bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan, bukan orang yang mendapatkan Mungkin uh, olimpiade atau apa ya. Yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang pintar dan cerdas. Allah menyebutkan orang cerdas itu yang ingat kepada penciptanya. Dalam semua kondisi. Lalu Allah sebutkan, wal Dan mereka adalah orang-orang yang berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Di antara yang akan kita bahas. Anak ingin mengajak Antum merenungkan semuanya tentang turunnya hujan. Itu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Tadi Anda membaca uraian sebagian ulama tentang bagaimana kita memikirkan hujan yang turun. Bukan hanya sibuk mempersiapkan ember ketika bocor. Bukan hanya sibuk memperbaiki genteng tatkala memang ada air yang masuk. Tapi kita harus sibuk memikirkan nikmat yang Allah berikan. Ini kita tahu bahwa semuanya Allah ciptakan dari air, semuanya dari air, dan tatkala air tidak turun, maka yang ada adalah kesedihan, kesusahan yang menimpa bukan hanya manusia, binatang-binatang ternak pun, binatang-binatang di hutan pun mereka susah. ayat pertama di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah yaitu di surah Al-Baqarah ayat 21-22 Allah mengatakan Ya Ayuhannas U'budu Rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai umat manusia Beribadah kepada Rob kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Mencapai tingkatan takwa. Karena hanya orang-orang bertakwa yang masuk surga. Lalu Allah menyebutkan salah satu tanda keberadaan Allah. Tanda keesaan Allah. Allah mengatakan ja Allah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan sehingga kalian bisa hidup berjalan di atasnya wa anzalamina sama imaan dan dialah Allah wa sama bina. Allah menjadikan langit sebagai bangunan sebagai atap bagi bumi ini wa anzalamina sama imaan dan Allah menurunkan dari langit itu air Allah yang menurunkan air Terus setelah air itu turun apa yang terjadi? Faah raja bihi minat Allah turunkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan. Buah mangga, buah apel, buah semangka, buah pisang, segala buah tuh. Bagaimana dia hadir? Bagaimana dia sampai ke rumah kita? Bagaimana kita bisa melihatnya di meja makan kita? Bagaimana kita tatkala membuka kulkas kita? kita melihat ada berbagai buah-buahan. Itu dari air hujan yang Allah turunkan. Allah mengatakan, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ رِزْقًا لَكُمْ Lalu Allah katakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا Kalian jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Ta Kalian tahu. Kalau semuanya itu ciptaan Allah SWT. Tapi Renungan pertama. Yang pertama, hujan yang turun itu adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Coba pikirkan. Gimana tuh hujan bisa turun? Mungkin orang dulu berpikir, hujan itu saat turun dulu tuh kita SD, kita tatkala SMP, kita selalu diajarin sebuah logika atau itu penelitian manusia bahwasanya Air hujan itu bisa turun dikarenakan matahari yang terik yang kemudian dia menyebabkan air di lautan itu menguap kemudian berkumpul menjadi molekul-molekul di awan kemudian turun. Berarti daerah yang paling panas yang dekat pantai, insya Allah daerah paling banyak hujannya. Tapi ternyata juga tidak. Ada daerah-daerah yang jauh dari lautan tapi hujan terus ada daerah yang dekat lautan jarang hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Jalla Jalal. Oleh karena itu kau jangan menisbatkan penurunan hujan itu kepada selain Allah. Ini Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah. Untuk suka baca surat Al-Waqi'ah. kadang kala kita baca Al-Waqi'ah tapi kita ya kadang kala kurang memahami artinya. Di ayat 68 dan 70. Apa kata Allah? Ma kalian melihat enggak? Coba, kalau kalian kasih tahu sama aku, kata Allah, "Itu air yang kalian minum." Kita tahu, kita butuh minum dan ginjal kita jadi sehat ketika kita banyak minum. Allah bertanya, "Kalian ngeliat enggak tuh air yang kalian minum?" Apa kata Allah? a'antum antum anzaltumuhu minal am al Kata Allah, apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Kalian yang menurunkan. Kalian bersama kolega kalian. Kalian bersama profesor-profesor kalian. Kalian bersama uh, teknologi kalian. Kalian bersama kekuatan kalian. Kalian bersama semua umat manusia. Kalian yang menurunkan. a'antum antum anzaltumuhu minal muzni am munzilun? Kata Allah. Atau kami yang menurunkan kata Allah. Supaya kalian sadar. Itu nikmat Allah yang memberikan. Lalu Allah katakan. Lalu nasya' ja'alnahu ujajan Kalau kita berkehendak kata Allah, kami bisa jadikan tuh air yang turun dari awan, air hujan itu asin. Asin air hujan itu. Allah bisa jadikan itu asin. falau la tashkurun. Kalau kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Enggak berterima kasih sama Allah. Yang telah menurunkan air hujan itu. Jamaah rahimakumullah. Allah tu bisa jadikan air hujan itu asin sehingga tidak berguna untuk menyiram tanaman. Tidak bisa diminum oleh hewan-hewan ternak kita. Dan kita pun meminumnya susah. Kalian tahu berapa uang harus dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi ketika mereka menyuling air laut agar menjadi tawar. Berapa yang harus mereka keluarkan? Kalau Allah jadikan semua air yang turun dari langit itu asin. Sehingga tidak berguna buat tumbuh-tumbuhan yang ada. Buat rumput, buat binatang. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di surah Al-Muluk ya. Antum suka baca surat Al-Muluk kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Surat yang terdiri, yang terdiri dari 30 ayat. Yang membacanya pada malam hari insya Allah kelak dia diselamatkan dari azab kubur. Sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu seharusnya menambah keimanan kita. Kita semakin faham sama Allah. Semakin ngerti sama pencipta kita lalu kita cinta sama Allah. Namun tatkala kita hanya membaca dan membacanya tanpa memahami artinya, maka mungkin akan terlambat keimanan kita. Karena yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang yang ngerti, yang alim. Innama min ibadil ulama' bukan hanya ahli ibadah, bukan hanya ahli membaca Al-Quranul Al Karim, bukan hanya ahli berzikir, tapi dia mengerti, alim, berilmu dia. Nih, di surat yang sering kita baca, mungkin setiap malam sebagian sebagian dari kita membacanya sebelum tidur. Apa kata Allah Jalla Jalla di akhir surah muluk? Allah mengatakan, Qul ara'aitum in Gawra, faman kata Allah kalian lihat coba kalian perhatikan apabila Allah menjadikan air kalian itu dalam sumur digali tidak mengeluarkan air digali lagi kering airnya Lalu Allah bertanya, "Siapa yang bisa mendatangkan air yang tawar buat kalian? Siapa, akhi ukhti?" Pakai sepantasnya di musim hujan ini, iman kita semakin bertambah, tatkala kita merenungkan, kita nanti akan bicara tuh adab ketika hujan turun. bagaimana rasul SAW menyingkap bajunya, menyingkap topinya, kemudian dia biarkan air hujan itu menimpa beliau beliau mengatakan Innah nu, innahu innahu ahdin itu baru saja tu turun dari rob dari yang menciptakannya tapi perenungan yang kedua perenungan tentang bagaimana bumi yang kering yang mati kemudian hidup kembali kau tadi kita bicarakan tanah-tanah yang retak tumbuh-tumbuhan yang layu bahkan kering anak kadang-kadang ngelihat -kadang tuh di di televisi tentang kehidupan binatang-binatang di Afrika, di situ ada satu pelajaran penting: Anda melihat mereka, kameranya merekam tatkala kering, kemudian retak-retak, binatang-binatang mati, kemudian turun air. Ketika turun air, retak-retak itu hilang, kemudian mulai tumbuh lagi hijau, di situ binatang-binatang mulai datang kau tatkala nonton sesuatu, nonton yang bermanfaat. Apa kata Allah? Fandur ila athari rahmatillah. كيف yuhyil arda ba'da موتها Kau lihat, kau lihat, kau gunakan matamu untuk memandang, untuk melihat. Apa? Tuh, bekas-bekas dari rahmat Allah. Hujan itu rahmat dari Allah. Bagaimana bekas rahmat Allah? Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati? setelah bumi itu tidak lagi berpenghuni, ditinggalkan oleh binatang-binatang. Bahkan mereka pergi berhijrah jauh karena tahu tuh nggak bisa ditempatin. Tapi tak kalau Allah turunkan hujan balik tuh. Kadang kala ana bingung ya. Ana baru ta baru dapat jawaban ya bagaimana Allah menjadikan sebagian ikan itu bisa hidup di tanah. Walaupun tidak ada air. Daerah yang kering, kadang kala di padang pasir anak bingung. Kok bisa ada ikan? Ketika air itu kering Mati seharusnya ikan itu Tapi ternyata Allah simpan binatang-binatang di tempat kering itu Dia akan datang nanti Dia akan kembali tatkala hujan itu turun Allah mengatakan Wahualladzi arsal riyah Bushran baina rahmati Dialah Allah yang mengirimkan angin Angin Allah kirim Angin itu bawa awan Awan itu berat sekali Antum lihat, tuh, bagaimana awan itu tidak jatuh, padahal bertonton air ada di atasnya, bahkan ada gunung-gunung es mungkin di atas sana. Itu berjalan, tuh, Allah kirimkan angin untuk mengantarkan awan itu sebagai kabar gembira di antara rahmat yang akan turun. Angin tuh kabar gembira. Bahwa rahmat Allah akan turun. Wa anzalna minas sama Kata Allah, dan kami yang menurunkan dari langit itu, dari awan itu, air yang suci. Yang kau bisa gunakan untuk berwudu. Kau bisa gunakan untuk mandi. Kau bisa gunakan untuk hal-hal. Kau masak pakai air. Kau mandi pakai air. Suci. Kau cuci pakaianmu dengan air. Subhanallah. Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. fillah di dalam hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Laisa as-sana Yang dimaksud dengan musim paceklik itu bukan musim yang ketika kalian tidak dapat hujan walakin as-sana tapi yang disebut musim paceklik musim kering antum taru wa tumtaru ardu Yang dikatakan musim baca klik. Ketika hujan turun. Hujan turun. Turun tuh hujan terus. Tapi ternyata hujan tidak menumbuhkan apa-apa dari bumi. Wallahi jamaah. Kadangkala hujan turun menyebabkan banjir. Ladang. Hancur semuanya. Hujan turun. Tapi kau berada dalam Baca klik. Maka ingat. Ketika turun hujan Dan menumbuhkan tubuh tumbuhan Kau lihat kebesaran Allah Jalla Jalla. Kau memikirkan Begitulah Allah menghidupkan bumi-bumi yang mati Baik, yang ketiga Yang kita perlu renungkan Dengan turunnya hujan Dengan kita berada di musim hujan Kita merenungkan apa? Kita merenungkan kematian kita Kita semua bakal mati Kita dalam kehidupan ini Kita sembelih kurban kita potong, tuh, mereka mati. Orang-orang tua kita meninggal dunia. Orang-orang yang sukses meninggal dunia. Terus, apakah setelah kematian selesai? Sehingga orang, kalau lagi sakit hati, dia ambil tali, dia gantung diri selesai. Dia loncat dari jembatan yang tinggi, hancur tubuhnya, mati selesai. Kalau kematian itu seperti itu. Artinya menyelesaikan segalanya. Tidak ada kehidupan, tidak ada kebangkitan. Maka tentunya semua orang yang punya masalah akan menyelesaikan masalahnya dengan apa? Bunuh diri. Tapi tidak jemaah. Allah innallaha fil kubur. Allah akan membangkitkan semua yang dalam kubur. Yang mati akan dibangkitkan. Maka air hujan ini yang turun mengingatkan kita dengan kebangkitan kita sendiri kebangkitan orang-orang yang meninggal dunia. Akan ditegakkan wanabul Allah akan tegakkan keadilan itu. Akan ada timbangan-timbangan keadilan. Apa yang kau amalkan akan kau dapat. Dari mana Ustaz kita bisa mengingat kebangkitan dengan turunnya hujan? Allah berfirman di surat Al-Furqan. Nah, Tunggu nih. Nah, di surat Al-Furqan Allah berfirman di ayat 49. Allah mengatakan linuhya bihi Dengan air yang Allah turunkan itu, Allah ingin menghidupkan negeri yang mati. Wa an'aman wa anasiya Dan dengan air itu kami ingin kasih minum binatang-binatang dan manusia yang banyak sekali. Nah, Kemudian bagaimana kita ingat kematian Lalu kita akan dibangkitkan setelah kematian Di surat Fussilat Ayat 39 Jadi Allah seringkali sebutkan dalam Al-Quran Kau baca tentang hujan Nanti Allah akan ingatkan tuh Tentang kebangkitan Jadi surat Fusilat ayat 39 Allah mengatakan Wa min ayatihi Annaka taral arda khashiatan Fa anzalna al ma'ah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kau lihat bumi itu tunduk, diam, tenang, mati itu bumi. Apabila kami turunkan di atasnya air, tiba-tiba bumi itu merekah, bergerak, hidup. Innalladhi lamuhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah sesungguhnya yang menghidupkan itu bumi yang mati, yang menyebabkan tanah itu terbuka, kemudian biji-bijian tumbuh, dia itu benar-benar menghidupkan yang mati. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan nanti dibangkitkannya manusia dengan hujan. Sebagaimana biji-bijian itu tumbuh dengan air hujan. Begitu pula tubuh manusia di kubur mereka akan tumbuh. Sebagaimana tumbuhnya biji-bijian itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa saya kelak akan Allah turunkan hujan. Ketika kiamat sudah terjadi. Hujan itu kamani rijal. Seperti maninya seorang laki. Yang diturunkan selama yang diturunkan selama 40 hari. Kemudian tubuh manusia itu dengan 40 hari turunnya hujan, perlahan-lahan yang tidak rusak, yang tidak hancur dari tubuh manusia itu, yang disebut dengan ajibut pangkal tulang ekor di situ akan tetap ada, walaupun hancur akan ada sel atau apapun namanya yang tetap ada di dunia ini. Tidak hilang, dan dari situlah tumbuh-tumbuh apa tumbuh manusia, perlahan-lahan menjadi tulang, menjadi kerangka kemudian berbalut dengan daging lalu Wa Allah tiup pun sangka kala setelah 40 hari hujan itu Allah tiupkan sangka kala Israfil, Israfil meniupkannya lalu ruh-ruh itu kembali ke jasad dan manusia keluar dari tubuhnya seperti tumbuh-tumbuhan keluar jadi ahibatifillah hujan mengingatkan kita bahwa kita akan dibangkitkan kembali sebagaimana kau lihat biji-bijian itu tumbuh nanti tubuhmu akan tumbuh seperti itu. Yang terakhir, hujan itu kadang kalah jadi azab. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang angin yang keras, beliau itu kadang kalah keluar masuk rumahnya kebingungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijamin masuk surga ketika ada angin dengan awan yang gelap, Beliau itu ketakutan. Lalu Aisyah bertanya ketika melihat wajah Nabi berubah. Penuh kekhawatiran. Ketika melihat awan gelap yang datang. kadang, -kadang bersama angin. Lalu Aisyah menanyakan, Ya Rasulullah apa yang menyebabkan engkau takut? Apa kata Rasul? Ya Aisyah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Wahai Aisyah, Ma yu aminuni ayyakuna fihi adab. Apa yang menyebabkan aku merasa aman dengan awan gelap ini? Dengan awan yang datang ini? Di dalamnya itu tidak ada azab. Apa yang menjamin itu? Uziba qawmun birrih. Ada seorang kaum, suatu kaum yang telah diazab oleh Allah dengan angin. Wakatra ra'a kaumun al azab. Tatkala mereka melihat awan itu datang, Orang-orang itu apa mengatakan faqalu hadza aridun mumtiruna. Ini awan yang datang akan memberikan hujan kepada kami. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan azab jamaah buat mereka. Dan sejatinya bila kita melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia pantas kita diazab. Di mana-mana kemungkaran terjadi. Maka kita perlu takut. Allah telah mengazab suatu kaum. Dan kadang kala hujan yang turun bukan rahmat buat kita. Sebenarnya Allah kasihan dengan binatang-binatang. Dalam sebuah hadis disebutkan walaulal bahaim ma umtiru. Andai kata bukan karena binatang-binatang ternak nggak akan kasih hujan Maka kita yang penuh dengan dosa yang kadang kala dalam kondisi hujan turun, awan gelap turun, Allahu Akbar, kita tetap berbuat dosa, sejatinya kita takut jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, gimana tuh? Ada orang terus berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, tapi dikasih nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh?" Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib." Kalau kau lihat orang, Allah kasih nikmat dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan. Allah kasih nikmat buat dia tuh. Fa'lam fa annahu istidraj. Ketahuilah itu istidraj. Itu ada luluan. Diulur sama Allah, diulur sama Allah, lalu dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak bertobat kepada Allah. Maka jamaah renungkan nikmat yang Allah berikan. Hujan yang turun, kau renungkan. Renungkan yang pertama kalau hujan itu dari Allah. Dan Allah bisa jadikan air hujan itu asin. Jangan mengatakan ya memang musim hujan. Iya memang musim hujan. Kita kemarin sempat di musim kemarau hujan turun. Padahal secara musim, secara hitungan, itu udah nggak turun hujan. Tapi kok masih turun hujan? Dan ada orang yang mengatakan, kita udah masuk musim hujan, tapi hujan nggak kunjung turun. Itu Allah yang nurunkan. Ingat, Allah yang nurunkan itu hujan. Yang kedua, kun bahwasanya tanaman-tanaman yang tumbuh itu. Itu adalah karena air hujan itu. Ketika kau makan buah, kau makan buah jeruk yang ada airnya. Itu Allah yang nurunkan airnya. Kembali lagi kau ingat sama Allah. Kemudian yang ketiga. Kau ingat. Bahwa saya Allah Jalla Jalaluh. Bisa. Membangkitkan kita. Dan dia akan bangkitkan kita. Kelak pada hari kiamat. Memberikan balasan atas segala yang kita lakukan. Sebagaimana kita melihat biji-bijian itu keluar dari tanah. Biji-bijian yang mati. Kacang atau apa. Tumbuh keluar. Seperti itu tubuh kita akan nantinya. Yang keempat. Ingat. Kadang kalah hujan itu awan gelap yang datang tidak pertanda hujan tapi pertanda azab dari Allah maka adalah kau takut kau minta kebaikannya minta kebaikannya kepada Allah agar tidak menjadi azab dan yang terakhir la la kata Allah kalau kalian bersyukur pasti aku tambahin. wala in kafartum azabila kalau kalian kufur nikmat aku berikan kalian kufur azab kelak yang akan turun azab Allah pedih barakallafikum subhanakallahum bihamdika syahadu an la ilahe anta astaghfiruka atubu la ingat di akhir jumat berdoa, semoga doanya dikabulkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh